Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan agar kerajaan persekutuan dan negeri menyempurnakan semua keperluan asas masyarakat orang asli. Ini termasuk menyelenggara dan menambah baik jalan raya, air, elektrik, klinik kesihatan dan sekolah. Baginda bertitah ia penting dalam memastikan kesejahteraan hidup rakyat tanpa tiada yang terpinggir, terutama masyarakat orang asli dalam arus pembangunan negara. Beliau juga menitah supaya pihak kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Selangor memastikan keperluan asas masyarakat orang asli seperti jalan raya, air, elektrik, klinik kesihatan dan sekolah dapat terus berdisediakan dan selenggarakan dengan baik dan sempurna. Kerajaan negeri Selangor khususnya perlulah peka terhadap keperluan masyarakat orang asli di negeri Selangor dan bersedia membantu untuk membangunkan pembangunan dan kemajuan masyarakat orang asli di negeri ini. Baginda turut mengingatkan mengenai kepentingan aspek kesihatan masyarakat orang asli dan kebersihan perkampungan orang asli agar kekal bersih di samping alam semula jadi yang terpelihara serta bebas dari wabak penyakit. Baginda bertitah pada Majlis Pelancaran Buku Orang Asli Mah Meri bertajuk Moyang Spirit of Kerry Island di Pulau Kerry. Seorang lelaki berdepan dua tuduhan cubaan membunuh selepas dipercayai menikam dua wanita di tandas sebuah surau. Bagaimanapun, tertuduh Muhammad Firdaus Mashud, 46 tahun, mengaku tidak bersalah. Tertuduh yang merupakan pekerja sambilan pengiklanan didakwa cuba membunuh jurujual telefon bimbit dan guru sekolah agama dengan menggunakan pisau Rambo. Kesalahan dilakukan di tandas surau Al-Isaniah Ahmadiyah, Kelana Jaya 2 minggu lalu. Akibat serangan itu, seorang mangsa mengalami kecederaan di kepala dan perut, manakala seorang lagi luka pada lengan dan tangan kiri. Tertuduh dibenar diikat jamin RM15,000. Sebutan semula kes pada 23 September ini. Sambutan Bulan Kemerdekaan dan Hari Malaysia tahun ini dimeriahkan dengan penganjuran program Kembara Merdeka. Konvoi anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW berjaya merentasi 11 buah negeri dengan membawa bendera Jalur Gemilang selama 9 hari. Timbalan Menterinya Datuk Rubiah Wang berkata penganjuran ini bukti komitmen warga kementerian memperkukuhkan ikatan persaudaraan dan semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat desa. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil jasa dan pengorbanan para pemimpin dan pejuang tanah air terdahulu yang tidak mengenal lelah demi menjamin keamanan dan kemakmuran untuk rakyat sekalian. Beliau berucap pada majlis perasmian penutup program Sentuhan Kasih Desa Madani KKDW.